Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM, Sentra Komunikasi Mitra Polri Kota Batam Kepulauan Riau, melakukan berbagai pelayanan kepada masyarakat tanpa pamrih. Sekitar 700-an anggota Senkom Mitra Polri di Kepulauan Riau dengan memiliki kelengkapan hasil swadaya masing-masing disiapkan untuk membantu tugas-tugas polisi dalam hal keamanan, membantu, melayani, dan melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Selain anggota biasa, keanggotaannya ada yang membidangi rescue yang bertugas layaknya tim SAR dan Senkom Mitra Polri cilik yang anggotanya masih berstatus pelajar. Pada pelantikan pengurus Kota Batam periode 2018-2023 di Mapolres Barelang, Ketua FKPM Senkom Mitra Polri Kota Batam Edi Sutarto mengatakan anggotanya sudah dikader untuk berbuat tanpa pamrih dan dibekali dengan pembinaan mental dan moral yang kuat untuk menjadi pelayan masyarakat serta membantu tugas-tugas polisi. Di mana memerlukan bantuan, contohnya ya kan untuk pengamanan lebaran, pengamanan untuk kegiatan tahun baru, itu kalau kita di ya tetap kita respon. Jadi bukan khusus untuk pengamanan saja ya, tapi apa yang ada di masyarakat juga ataupun kejadian-kejadian di masyarakat kita respon. Untuk pengamanan atau antisipasi di masyarakat, saya sebatas memberikan informasi kepada yang wajib. Keberadaan organisasi kemasyarakatan mitra kepolisian ini banyak mendapatkan apresiasi dari Polda Kepulauan Riau, TNI, serta pemerintah daerah atas kiprahnya di Kota Batam. Anggota Senkom Mitra Polri ini direkrut dari anggota masyarakat biasa dari setiap kelurahan. Namun untuk menjadi anggota, mereka diharuskan mengikuti persyaratan yang ada dan sudah bekerja, agar kualitas mental dan fisiknya bisa mengimbangi tugas-tugas yang dijalankan oleh polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.